Nah, pada dasarnya konsorsium ini adalah satu usaha bersama untuk mengembangkan publikasi di perguruan tinggi di Indonesia. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah tahu, tahun 2012 DIKTI itu membuat surat edaran, saya lupa nomornya, yang mengharuskan semua mahasiswa yang hendak wisuda mempublikasikan karya ini. Saya buka seminar pakar kedua ini. Semoga Allah memberi banyak berkah dari kegiatan kita ini dan ridho-Nya selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kampus saya, yakni Universitas Islam Kalimantan. Saya kebetulan dari program studi teknik mesin, hari ini juga dari Universitas Presiden. Lembaga penelitian dari Universitas Satya Negara Indonesia. Perwakilan dari Sekolah Tinggi Teknologi Texmaho di Subang. Rizal mewakili Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Nah, apa sih perlunya kita bersama-sama berkumpul? Jadi kebersamaan siswa-siswa sepenanggungan atau prapenanggungan ini adalah hal yang perlu diperjuangkan. Banyak kasus memang asalnya adalah pada masalah gaji dan honor. Ya, jadi kebersamaan dalam hal gaji dan honor, kenaikan pangkat, kesempatan pengembangan karir, kebebasan akademik itu hal yang menjadi fundamental bagi kita, hak kita secara individual sebagai akademisi. Akustik plan ini, saya cenggonok ini ternyata punya peran penting untuk apa? Bahkan militer concern, jadi dalam seminar itu yang hadir bukan hanya akademisi peneliti, tapi juga militer. Karena mereka punya concern dengan masalah penyebaran dari eceng gondok di perairan mereka. Ketika kita mendengarkan ada kolega dari perguruan tinggi yang lain bicara tentang mungkin keilmuan yang mirip dengan kita atau berselingkupan, kita boleh berdiskusi dan kemudian mungkin next time kita bisa diskusi bersama ataupun menulis paper bersama. Dan ini hal yang sangat penting saya kira ke depannya. Faktor yang bisa membuat tugas ini agak beda dengan nilai yang didapatkan mahasiswa pada saat di kampus, apakah karena dikerjakan bersama atau juga diskusi dan juga yang lain-lain. Satu lagi indikator yaitu mengenai absen kehadiran di sana. Kebetulan di tempat saya mengambil data di sini sangat menekankan absen. Dan hasil dari penelitian ini adalah makin tinggi variasi putaran dan nilai tekanan, maka semakin besar kekuatan sambungan yang dihasilkan pada sambungan tersebut. Dan friction welding dapat menghasilkan hasil lasan yang mempunyai kekuatan yang tinggi sehingga tidak mudah putus atau patah pada sambungan dan kekerasan. Di mana kuningan dipasang dalam keadaan statis dan tembaga dipasang dalam keadaan yang berputar mendekati si kuningan tersebut. 100 mg per 100 gram menjadi 300. Nah, berarti separoh dengan penambahan bungkil ini menurunkan kolesterol daripada itu. Berarti itu lebih baik lagi. Ya, berarti sesuai dengan tujuan dari penelitian ini bisa menurunkan kolesterol. Yang digunakan itu seperti yang dihargai. Tidak. Boleh langsung gitu, Pak? Boleh. Nanti saya mengerti. Gak apa-apa. Di kemudian hari adalah efek stokastik berupa lab efek yang sangat lama, ya ini adalah bahaya laten sebenarnya. Yang baik bagi petugas radiasi maupun bagi si pasien, ya. Artinya sakitnya harus online. Harus ada sistem informasinya untuk sakit online. Dan itu mereka bisa akses. Benar nggak sih paper itu disubmit benar-benar? Jadi ada proses di sana. Nah itu kan untuk ke publisher. Iya, itu demikian susah dong ya. Nah selanjutnya ada juga Bang Panin ya, beberapa tahun lalu juga ada dia memberhentikan si staff internal auditnya. Ada bahkan kasus yang terbaru si PT Jasa Marga ini, dia ada kasus suap motor gede oleh yang dua. Sekali lagi ya, satu, dua. Sekali lagi ya.